Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menggali tanah sedalam 2 meter. Ini dilakukan untuk mencari narkoba jenis sabu yang dikubur pengedar narkoba yang baru saja ditangkap. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang ditempatkan di dalam 14 kaleng. Total narkoba yang disita seberat 6,7 kg. Selain menyita narkoba, polisi juga menangkap 4 orang pelaku di antaranya R, IH, PH, dan juga perempuan HN. Yang menyeberangkan barang-barang tersebut dan untuk penerimaan barang tersebut pertama, oleh tangan pertamanya yaitu perempuan inisial N, yang kemudian perempuan inisial N ini menerima barang dari jaringan yang terputus. Informasi awal dari laki-laki inisial D, warga negara asing yang tidak berdomisili di wilayah Indonesia. Kami masih mencoba untuk mengembangkan jaringan internasional tersebut, dan untuk saat ini perempuan inisial N ini masih setelah menerima barang tersebut berusaha untuk menyampaikan kepada rekan yang lain, dan akhirnya dari total informasi awal 20 kaleng yang sudah diterima. Para pelaku yang ditangkap merupakan kelompok jaringan internasional. Narkoba yang disita rencananya akan diedarkan di Kota Makassar. Kini keempat pelaku tersebut diancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.